Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Yang Mulia, yang kami hormati jaksa penuntut umum, yang kami hormati para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhenti-hentinya dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan ini memberitakan dan memberikan edukasi yang begitu baik kepada publik Indonesia. Yang pertama, kami tadi sudah berdiskusi dengan prinsipal kami dan klien kami, dan kami sepakat untuk sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh majelis beberapa waktu yang lalu, ya, insya Allah kami akan melakukan pledoi atau pembelaan terkait dengan itu. Yang Mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, kami dari penasihat hukum sangat hormat sekali dan menghargai surat penuntutan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum KPK. Sangat kami hormati. Kami ingin menyampaikan begini Yang Mulia, ada asas yang barangkali sudah menjadi doktrin untuk kita sekalian teristimewa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, bahwa seseorang tidak bisa dibebankan untuk memikul kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Saya kira fakta persidangan itu telah dipertontonkan oleh seluruh publik Indonesia dan kita tahu itu. Tapi dalam berbagai pertimbangan tadi seolah itu tidak ada artinya. Kita menghormati itu semuanya. Mohon maaf rekan-rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Kami cuma minta tolong di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bukan cuma soal ini. Bukan cuma soal ini. Saya kira Bapak tahu itulah. Ada impor yang nilainya triliunan rupiah. Baik. Nanti, mohon maaf ya, mulai. Kami tambahkan satu menit lagi. Ya, nanti saudara sampaikan dalam nota pembelaan saudara. Ada pembangunan grand house di Pulau Seribu. Ya. Yaitu milik pimpinan partai tertentu yang diduga itu adalah duit dari Kementan juga. Dan ada banyak lagi hal yang lain. Siapa itu Hanan Supangka? Tolong itu juga menjadi perhatian. Baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman JPU atas semuanya. Kita profesional saja. Kami hormat itu. Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan. Baik. Kami kembali. Jadi nanti saudara punya hak untuk mengajukan pembelaan secara dari tim penasihat hukum. Baik. Dan bisa juga dari terdakwa secara pribadi. Siap Yang Mulia. Hak saudara ya. Baik.